Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhan nas taqullaha, ya ayyuhan nas taqur rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah berada di akhir bulan Sya'ban. Itu berarti bulan yang kita nantikan segera datang. Bulan itu adalah Ramadan. Berdasarkan hasil hisab yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal, mengatakan bahwa 1 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022 Miladiyah. Itu berarti kita diperingatkan bahwa Ramadan sudah sangat dekat dan kita disunahkan untuk menyemarakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan akan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Esensi dari kata marhaban ya Ramadan, berdasarkan sebagaimana yang dinukil oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, bahwa kata marhaban terambil dari kata rab yang berarti luas atau lapang, sehingga marhaban menggambarkan bahwa tamu disambut dan diterima dengan dada lapang, penuh kegembiraan, serta dipersiapkan baginya ruang yang luas untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Dari akar kata yang sama dengan marhaban terbentuk kata rahbat, yang antara lain berarti ruangan luas untuk kendaraan untuk memperoleh kebaikan atau kebutuhan pengendara untuk melanjutkan perjalanan. Marhaban ya Ramadan berarti selamat datang Ramadan, mengandung arti bahwa kita menyambutnya dengan lapang dada, penuh dengan kegembiraan, tidak dengan menggerutu dan menganggap kehadirannya mengganggu ketenangan atau suasana nyaman kita. Marhaban ya Ramadan kita ucapkan untuk bulan suci itu karena kita mengharapkan agar jiwa kita diasah dan diasuh guna melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, di bulan yang suci ini kita diinstruksikan untuk menunaikan ibadah puasa. Redaksi surah secara familiar telah kita hafal, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam redaksi tersebut secara komprehensif menerangkan
tentang puasa yang secara hukum Islam dikerjakan oleh setiap umat yang beriman. Puasa atau sering disebut dengan siam menurut etimologis berarti menahan diri dari sesuatu. Siam menurut istilah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah puasa adalah untuk menahan nafsu dari berbagai syahwat sehingga siap mencari sesuatu yang menjadi puncak kebahagiaannya, menerima sesuatu yang menyucikannya, yang di dalamnya terdapat kehidupan nafsu terhadap lapar dan dahaga, serta mengingatkannya dengan keadaan orang-orang yang menderita kelaparan di antara orang-orang miskin, menyempitkan jalan setan pada dirinya dengan menyempitkan jalan aliran makanan dan minuman. Puasa adalah untuk Rabb semata alam. Puasa untuk Rabb semesta alam, tidak seperti amalan-amalan yang lain. Ini berarti meninggalkan segala yang dicintai karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan rahasia antara hamba dengan Tuhannya, sebab para hamba mungkin bisa diketahui bahwa ia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara nyata, tetapi keberadaannya meninggalkan hal-hal tersebut karena sembahannya, maka tak seorang pun manusia yang mengetahuinya. Itulah esensi dari puasa. Hadirin yang berbahagia, menurut Okrisal Eka Putra, Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengilustrasikan bulan suci Ramadan sebagai tamu, maka selayaknya tamu ini harus dimuliakan. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, sekurang-kurangnya terdapat 4 sikap muslim yang baik dalam menyambut Ramadan. Yang pertama, mengubah perilaku dengan mengurangi kegiatan tidak bermanfaat, seperti menonton sinetron, bermain media sosial, nongkrong sambil gibah dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 3 yang artinya, dan di antara mereka yang akan memperoleh keberuntungan adalah orang yang menjauhkan diri atau tidak memberi perhatian secara lahir dan batin dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yaitu sesuatu yang sebenarnya di satu sisi tidak dilarang namun di sisi lain tidak akan mendatangkan manfaatnya. Yang kedua, memperbanyak ibadah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, bersedekah serta berselawat. Di samping memperbanyak jumlahnya, secara kualitas ibadah juga perlu ditingkatkan. Yang ketiga, mengubah jam kerja atau cara mencari kerja. Bulan Ramadan harus dimaksimalkan dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski bekerja juga beraspek ibadah, akan tetapi jangan sampai kerja menjadi penghalang akan suksesnya ibadah puasa yang dilakukan. Yang keempat, memperbaharui alat-alat ibadah yang digunakan, seperti mukena, sarung, ataupun Al-Quran. Apalagi kalau biasanya kita mengupdate barang-barang duniawi, maka untuk ibadah pun juga harus diupdate. Pembaharuan ini diharapkan akan memberi kenyamanan dalam beribadah. Akan tetapi jika tidak mampu membeli yang baru, maka cukup dengan membersihkan yang lama. Ia juga mengajak kepada umat muslim untuk semangat dan giat dalam menjalankan ibadah salawat tarawih ataupun qiyamul lail. Qiyamul lail juga sering disebut sebagai salat tahajud, khususnya bila dilakukan setelah tidur dan umumnya pada sepertiga akhir malam. Sedangkan istilah tarawih merujuk pada qiyamul lail yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dahulu mulanya seperti sholat sunnah lainnya, sholat tarawih dilaksanakan sendiri-sendiri dan tidak berjamaah. Baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kebiasaan itu diubah. Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam jamaah sholat tarawih. Hadirin yang berbahagia, sepanjang 30 hari bulan Ramadan, sebagai seorang muslim, kita akan ditempa untuk menahan lapar, haus, dan menjauhi
hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shodiq hingga terbenamnya matahari. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menerangkan terdapat tiga tingkatan puasa untuk seorang muslim. Tingkatan tersebut adalah puasa umum atau puasa awam, puasa khusus, dan puasa khususnya khusus. Puasa umum adalah puasa yang dikerjakan oleh orang awam. Puasa ini dilakukan demi mencegah perut dari makan dan minum dan menjaga diri dari godaan syahwat kemaluan. Jenis puasa ini terbilang tingkatan puasa paling dasar karena seseorang hanya menjalankan puasa demi memenuhi persyaratan semata. Puasa jenis kedua adalah puasa khusus. Dalam puasa ini, orang yang berpuasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan, namun juga membuat indera dan alat geraknya berpuasa dari melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Berikutnya, puasa khususnya khusus. Ini adalah puasa para nabi, orang-orang syirik, dan orang-orang muqarrabin. Dalam puasa tingkat ini, hati berpuasa dari segala cita-cita yang hina, segala pikiran duniawi, juga mencegah hati berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita juga ingin bahwa Ramadan yang datang pada tahun ini dan segala amalan yang dikerjakan di dalamnya bernilai lebih baik daripada tahun sebelumnya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang harinya sekarang lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia terlaknat. Maka oleh karena itu, agar Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, tentu ada persiapan matang yang mesti kita lakukan. Di antaranya persiapan fisik dan mental, seperti senantiasa menjaga kesehatan dan serta memulaikan diri dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bulan puasa nanti. Tujuannya adalah agar kita tidak canggung ketika Ramadan datang. Yang kedua, persiapan ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, dan khususnya adalah ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Karena di dalamnya ada rambu-rambu yang mesti dijalani. Jika rambu-rambu ini tidak dijalani, maka puasa tersebut bakal batal. Jangankan pahala yang didapat, malahan dosa yang didapat. Menjalin silaturahim, alangkah dan nikmatnya ketika Ramadan datang kita saling berdampingan dan penuh rasa cinta dan persaudaraan dengan sesama kita. Jika selama ini ada di antara kita saling gesek, bertengkar dan sebagainya, mari kita saling memaafkan. Demikian khutbah kali ini. Semoga dengan kita mempersiapkan ketika hal yang telah diuraikan oleh khatib tadi, kita bisa lancar dalam mengerjakan ibadah puasa. Semoga kedatangan bulan suci Ramadan dapat mengarahkan kita menjadi hamba Allah yang ikhlas dan penuh kesungguhan dalam ibadah, ikhlas dalam memikul tanggung jawab, dan ikhlas dalam berjuang di jalan Allah meninggikan kalimatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wal adwani ila alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah aliyul azim wattaqullaha innallaha amarukum bi amri azim amarukum bi salati wassalamun ala nabiyil karim faqala innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Allahumma firli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Rabbana hablana min ladunka rahmatan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qur'atan ani waj'alna min waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.